Hai hai hello, balik lagi di channel Ruang Bermain teman-teman. Kali ini kita akan lihat diorama kereta ya. Hei, mantap betul teman-teman. Lihat tuh jalur yang akan dilewati sama kereta-keretanya. Wah wah wah, ada jembatan, ada terowongan juga ya yang masuk ke dalam bukit teman-teman. Hei, mantap betul ya. Wow, lihat teman-teman, di sebelah sini banyak sekali lokomotif dan juga gerbong. Ada kendaraan juga ya. Hei, ada hewan juga ternyata di belakang sana teman-teman. Wow, mantap betul itu hewan yang memiliki sayap ya. Hei, mantap mantap sekali. Dan lihat di atas bangunan ini ada satu buah kendaraan. Wow, ternyata ini kendaraannya yaitu ada satu buah helikopter nih teman-teman. Hei, mantap betul. Widih, di bawah bangunannya ada satu buah kendaraan. Ini adalah mobil truk nih teman-teman. Wah wah wah, kayaknya sih ini mobil truk yang berada di pertambangan. Karena ini besar banget teman-teman. Dia memiliki 6 buah roda, 3 di kanan dan 3 di kiri. Let's go. Ayo kita simpan kembali teman-teman. Dan di sebelah sini juga banyak kendaraan nih teman-teman. Ada 2 buah kendaraan berwarna merah. Merah-merah pemberani. Widih, ini ada satu buah mobil turbojet nih teman-teman. Hai, mantap betul. Ayo kita taruh. Dan di sebelah sini ada satu buah mobil climbing rescue, atau disebut juga tangga darurat ya teman-teman. Hei, tangannya berwarna putih dan sudah ada hidroliknya teman-teman. Jadi bisa dinaikkan seperti ini dan bisa diturunkan lagi. Let's go, let's go. Ayo kita taruh kembali teman-teman. Hei, mantap betul. Wow, di sebelah sini ada satu buah gerbong yang berpisah dengan lokomotifnya teman-teman. Ini ada satu buah gerbong dari oil can train teman-teman, atau gerbong yang membawa minyak. Hei, mantap mantap sekali. Let's go. Ayo kita taruh teman-teman. Wah wah wah, keren-keren banget ya. Wih, di sebelah sini ada satu buah lokomotif nih dari KRL teman-teman, atau komuter line. Hehe, mantap mantap betul. Dan di sebelah sana sudah ada satu buah gerbong dari Kereta Api Indonesia nih. Wadidaw, mantap betul teman-teman. Ternyata yang ini juga ada gerbong dari lokomotif Kereta Api Indonesia nih teman-teman. Tapi yang ini sih gerbong yang membawa penumpang ya. Hei, dan ini kelas bisnis. Let's go. Ayo kita taruh teman-teman. Widih widih, mantap betul. Nah, yang ini lokomotifnya nih, lokomotif dari Kereta Api Indonesia CC206. Hai. Widih, lihat teman-teman, rodanya berjalan sangat cepat sekali. Hei, ayo ayo kita taruh di jalannya kembali ya teman-teman, yaitu di relnya. Hei, mantap teman-teman. Wah wah wah, kasihan sekali nih, tadi lokomotif ini langsung keluar jalur. Hei, ayo kita matikan terlebih dahulu dan kita simpan pelan-pelan di atas relnya teman-teman, supaya dia tidak berjalan keluar jalurnya ya. Ayo ayo, lokomotif CC206 berangkat. Wow, mantap teman-teman. Akhirnya lokomotif dari CC206 berangkat juga ya. Hei, dan lihat teman-teman, satu putaran penuh diselesaikan dalam waktu sebentar ya. Hai, kayak sih ini kereta cepat teman-teman. Wah wah wah, mantap mantap sekali. Kulihat teman-teman, mobil-mobil yang berhenti ini kayaknya menunggu lokomotif dari CC206 berhenti terlebih dahulu sebelum nanti palang pintunya dibuka dan mobil bisa lewat kembali teman-teman. Hai, mantap sekali. Let's go. Ayo kita ambil satu buah lokomotif lagi ya, supaya bisa berjalan bersamaan dengan CC206 yang berjalan sangat cepat. Let's go, let's go. Ayo kita taruh teman-teman. Kita ambil. Hai, mantap betul. Ini ada satu buah lokomotif dari kereta ekspres. Wow, lihat teman-teman, yang ini juga kayaknya berjalan cepat nih. Let's go. Ayo kita taruh setelah lokomotif CC206 berangkat. Wadidaw, let's go. Kejar CC206 yang melaju sangat cepat. Ayo, 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 jangan sampai nanti tersusul sama lokomotif CC206 ya teman-teman. Hai,
mantap betul supaya tidak terjadi kecelakaan. Wah wah wah, mungkin video dari sana kita sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Dadah.